Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan basis 10. Yang dimaksud dalam perpangkatan basis 10 di sini adalah perpangkatan 10. Dalam menghitung perpangkatan basis 10, kita dapat melihat nolnya. Jika nolnya ada 3, maka seperti ini 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Selanjutnya 100.000, di sini nolnya ada 5, sehingga sama dengan 10 pangkat 5. Kemudian 1 juta, di sini nolnya ada 6, maka sama dengan 10 pangkat 6. Kemudian 10 juta, di sini nolnya ada 7, maka sama dengan 10 pangkat 7. Selanjutnya, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan basis 2. Maksudnya adalah perpangkatan 2. Yang pertama ada 256 atau sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian 64 atau sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian ada 512 sama dengan 2 pangkat 9. Dan 1.048.576 itu adalah sama dengan 2 pangkat 20. Selanjutnya, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan basis 5 atau pangkat 5. Yang pertama ada 5, 5 sama dengan 5 pangkat 1. Kemudian ada 625 atau sama dengan 5 pangkat 4. Selanjutnya ada 15.625 atau sama dengan 5 pangkat 6. Selanjutnya 125 sama dengan 5 pangkat 3.